Assalamualaikum, ketemu lagi di Gilang C70 YouTube channel. Yang punya motor ini barusan kesini, katanya speedometernya nggak jalan. Tadi sempat tanya-tanya, terus saya jawab paling kabel speedonya putus. Dan setelah saya cek, ternyata di depan sana nggak ada kabel speedometernya. Karena ini speedometernya sudah model semi digital, jadi dia nggak pakai kabel speedo yang di roda depan. Biasanya kan kayak Beat yang lama kan ada kabel speedometer. Nah, ini untuk motor ini speedometer itu ngikut putaran roda belakang. Kayak kita coba dulu ya. Oh iya, nggak jalan, harusnya diginiin, ini naik jalan karena roda belakang muter. Nah, untuk sensor kecepatannya itu ada di sini. Jadi ada kemungkinan kabel yang dari sini ke speedometer itu ada yang putus. Jadi langsung kita cek satu-satu ya. Ini jalurnya ke sana, di bawah sini ke sana. Kita cek analog. Ini harus dibuka dulu, dicopot boxnya. Ini kabelnya sudah saya cabut dari sini. Dan ini sudah lepas. Sudah dicabut. Tadi saya tarik satu-satu dan yang ini lolor. Nah, yang hitam ini putus. Tuh. Orang fokus. Ini kalau diurut-urut putus ada di dalam bagian sana. Nanti kita cek di sana ya, bro ya. Kemungkinan putus di bawah box filter. Kita urut-urut dulu kabelnya ya. Nanti disambungin lagi. Nah, ini ternyata di sini banyak luka. Ini banyak kabel yang terluka. Nah, lepas dulu. Cutter saja. Nah, ini kelihatan enggak? Nih, ini ada banyak kabel yang terkelupas di sini. Cuma yang lain belum pada putus, cuma yang hitam tadi tok yang putus saya nih. Nah, cuma ini kalau nyambungnya susah, jadi kita copot aja ya ini box filternya. Kelihatan di sini ada beberapa kabel yang mulai kelihatan tembaganya. Dan kita cari kabel yang putus tadi ya. Buka saja pakai cutter. Biar lebih gampang dan longgar. Mana ya, hitam-hitam. Nah, ini dia, ini warna hitam, ini warna hitam strip kuning. Nah, ini juga sama yang kecil nih, sama tadi. Ini nyatu sama ini ya, nanti disambungin sekalian disolasi itu kabel-kabel yang udah pada terkelupas. Mumpung lagi dibuka ya, langsung disambung saja. Sambung yang kenceng ya, bro ya, jangan sampai terlepas lagi. Syukur pisan pakai itu solder, kalau di solder pasti kenceng. Nah, buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe sekarang
Nah, kalau kalian suka video ini, sekarang tekan tombol like-nya juga, apa ya, bro? Karena subscribe itu gratis, bro. Nah, untuk nyambung kabelnya seperti ini ya, biar makin kuat, nggak bakal lepas. Diuntil-until satu, ini juga diuntil-until. Nah, kalau sudah diuntil-until dua-duanya, nah ini disatuin, diuntil-until lagi sampai kencang. Jamin nggak bakalan lepas walaupun ditarik-tarik. Jangan lupa untuk dikasih solasi ya. Isolasi supaya nggak konslet. Isolasi semua sama tadi kabel-kabel yang sudah pada terkelupas. Bumbung kelihatan, bumbung ingat, di isolasi sekalian. Digubet-gubet sampai rapet. Kemudian dipasang. Karena sudah diselasi, nah dipasang tancap. Kita coba ya, bro ya, apakah berhasil? Hidupan. Oke, jalan. Resip sudah beres. Kemudian kita pasang tutupnya. Pasang seperti sedia kala. Oke. Sudah beres, sudah terpasang semuanya kabelnya. Ini ya, tanda kalau kita coba jalan. Kita ke jalan dulu, bro, cari jalan buat ngetes. Sorry ya, mungkin suaranya agak sedikit gemeruduk soalnya kena angin, bro. Soalnya saya coba ngebut untuk coba speedometernya. Ini sip toh, jalan. Sudah jalan, oke. Suaranya mungkin agak sedikit berisik ya, bro. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, silakan tekan subscribe dan juga like video ini bila kamu memang suka sama video ini. Terima kasih. Jangan lupa dipencet loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya terbaru. Terima kasih. Salam satu aspal. Untuk bit yang speedonya mati.